Dan pemirsa, saat ini kita menuju ke Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marskal TNI Purnawirawan Cepi Hakim. Selamat sore Pak Cepi, bagaimana dengan analisis dari penyebab jatuhnya pesawat ini seperti apa Pak? Ya, selamat sore. Ya, belum bisa dianalisis. Tapi dari data-data awal yang saya terima, pesawat ini adalah pesawat aerosport ya, pesawat aerosport. Dan base-nya itu di Pondok Cabe. Sehingga ini apakah menuju Pondok Cabe, apakah baru take off dari Pondok Cabe, saya nggak tahu. Tapi dipastikan pesawat ini mengalami emergency ya. Karena saya dengar pilotnya sempat calling mayday ya. Baik. Mayday artinya dia berhadapan dengan situasi emergency yang ya, membahayakan. Sehingga dia mentransmit mayday. Jadi dipastikan pesawat ini menghadapi situasi emergency yang sangat darurat. Kemudian mengapa dia crash di BSD? Tentu saja sebuah pesawat apabila mengalami emergency, dia akan mencari lokasi untuk mendarat darurat. Lokasi mendarat darurat tentu saja heading-nya atau tujuannya adalah melihat tempat yang terbuka sehingga mereka bisa melaksanakan pendaratan darurat. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, kemudian ada berita juga pada waktu itu hujan, angin lebat atau cuaca buruk. Itu nanti kita bisa tahu setelah KNKT menurunkan tim penyelidik. Baik. Oke. Pak Cepi, tentu kita nanti tunggu penyelidikan ya. Dari pihak terkait ini seperti apa. Tapi biasanya Pak, untuk pesawat kalau terjadi insiden seperti ini, itu penyebab mayoritasnya apa Pak? Kalau kita bicara secara umum, apakah karena human error, karena permasalahan teknis di pesawat, atau seperti apa Pak? Secara umumnya? Iya. Sulit ya, tidak bisa langsung mengatakan human error atau technical error. Tapi yang jelas pasti menghadapi situasi emergency dan pesawat kecil seperti ini, situasi emergency yang darurat, itu pasti kerusakan mesin. Apakah mesinnya rusak, apakah apapun, tapi lebih kurang penyebabnya adalah engine failure. Penyebab mesin ini banyak juga, ada fuel system, ada macam-macam, dan itu harus diselidiki terlebih dahulu baru orang bisa menjelaskan penyebab utamanya. Tapi intinya adalah pesawat ini sedang terbang mengalami emergency dan dia sudah call mayday dan dia mencari tempat terbuka untuk pendaratan darurat. Lebih kurang seperti itu ya. Apakah kemudian itu human error atau technical error, nanti tim penyelidik yang bisa menjelaskan hal itu. Pak Cepi, mungkin Anda juga dapat menjelaskan ketika ada pendaratan darurat karena pesawat mengalami suatu masalah, apakah memang prosedur yang dilakukan oleh pilot ini sudah sangat tepat, Pak? Ya, sekali lagi, apakah pilot mengambil tindakan itu tepat atau tidak, saya susah untuk bisa mengira-ngira ya. Bisa aja tepat, bisa juga nggak tepat, karena saya nggak tahu. Itu perlu data, nggak bisa secara spekulatif. Tapi intinya setiap pilot kan pasti ingin selamat ya, ingin penerbangannya itu safe ya. Dan dihadapkan pada situasi yang emergency, tentu saja dia pasti melakukan the best yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkan orang dan pesawat, melakukan diri dan menyelamatkan pesawatnya. Okay. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai tepat atau tidak tepatnya, baru kita bisa mengetahui harus ada data-data terlebih dahulu ya. Dan saya kira tim KNKT juga sudah menuju ke tempat lokasi, mungkin sudah mulai bekerja. Dan saya yakin KNKT juga tidak bisa dalam 1-2 hari menyimpulkan bahwa pilot ini sudah tepat mengambil tindakan atau tidak tepat, karena mereka pun harus mengumpulkan data-data dan fakta yang ada untuk kemudian sampai pada kesimpulan tepat atau tidak tepat. Ya. Pak Cepi, tapi begini Pak, mungkin kita ubah pertanyaannya. Prosedur yang harus dihadapi atau biasanya dilakukan ya Pak ya, ketika kondisi emergensi itu seperti apa Pak? Prosedur umumnya?
Ya, orang terbang itu terikat pada dua prosedur secara umum, yaitu normal prosedur dan emergency procedures. Ya, normal procedures sama emergency procedures. Jadi di dalam dunia penerbangan semua sudah ada aturannya, semua sudah ada regulasinya. Jadi kalau dia terbang normal, dia harus melakukan ABCD. Apabila penerbangan berhadapan dengan hal yang tidak normal atau emergency, dia juga harus melakukan emergency procedures. Emergency procedures itu banyak, antara lain emergency procedures apabila menghadapi engine failure ya, atau kegagalan mesin, dia harus melakukan ABCD. Mesin pun itu banyak ya, trouble atau failure yang dideritanya. Misalnya tentang fuel systemnya, bisa juga tentang misalnya terjadi kebakaran dan sebagainya. Dan itu semua sudah ada prosedur apa yang harus dilakukan oleh seorang captain pilot. Baik, terima kasih Pak Cepi Hakim, Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, telah berbagi informasi kepada kami. Terima kasih.